Kembali bersama kami, Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur membuka pelayanan vaksinasi Moderna bagi masyarakat umum yang belum mendapatkan vaksin Sinovac maupun AstraZeneca. Petugas mengimbau masyarakat untuk membawa surat keterangan dokter terkait kendala klinis seperti penyakit komorbid. Pemberian vaksin Moderna mulai dilakukan di sejumlah rumah sakit di wilayah Jakarta. Salah satunya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Vaksin Moderna diberikan untuk masyarakat yang tidak menggunakan vaksin Sinovac maupun AstraZeneca karena memiliki penyakit komorbid. Untuk melancarkan proses vaksinasi, calon penerima vaksin dihimbau membawa surat keterangan dokter terkait kendala medis yang dimiliki. Pada hari pertama, 24 orang telah mendaftar sebagai penerima vaksin Moderna di Rumah Sakit Polri. Ini. Ya, sampai menunggu kabarnya ada. Ready ya barangnya. Untuk dosis keduanya 28 hari juga sama. Iya. Berarti senang ya dengan udah mulai adanya Moderna ini gitu ya. Alhamdulillah. Mudah. Oke. Di awal pencanangan 24, bisa juga lebih tergantung yang sekarang yang terdaftar dan telah mendaftarkan diri. Mungkin ke depan saat dengan berjalannya waktu akan kita tingkatkan sesuai dengan animo permintaan pada masyarakat yang memang tidak ada pilihan lain selain Sinovac maupun AstraZeneca. Pemberian vaksin Moderna di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dikhususkan bagi warga DKI Jakarta yang memiliki penyakit komorbid. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.